bernada tentangmu. Kau mengirikan surya membentur kelamku. Dirimu bagai bulan terangi malamku. Senantiasa ada curahkan sinarmu. Pelangi imaji ilusi terhayapku di dalam mimpi. Biarkanlah derita menjadi cerita melerangkan duka. Tak terbayang pesona tujuan terlarut asmara. Dan bila matamulah bertentang mata, jiwa rasa gelora. Adakah ini semua yang dinamakan C-I-N-T-E cinta? Terlanjur cinta. Tak terbayang pesona dijual terlarut asmara. Dan bila mata mulai bertentang mata, jiwa rasa gelora. Adakah ini semua yang dinamakan C-I-N-T-E cinta? Adakah ini yang dinamakan C-I-N-T-A? Tilu dan Ali Saria, guys. Wow. Hi. Li, sihat Ali eh? Sihat, balik. Macam baik, mana baik. Ali-Ali kumpulan Tilu yang lain? Semua okey? Apa khabarnya? Okey, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Eh. Okey, nak tanyalah. Untuk lagu kiranya kombinasi Ali dan juga Tilu ni, dia macam mana orang kata boleh terjalin tu? Ah, siapa yang approach siapa? Siapa yang melamar siapa? Okey, secara jujurnya saya sendiri memang meminati Tilu. Jadi bila diorang yang approach saya untuk buat lagu bersama, duduk sama-sama dan saya rasa sangatlah orang kata berbesar hati dapat bekerjasama dengan idola saya. Yeah. Jadi terlahjur cinta ni saya rasa sangat banggalah. Ah, bangga. Okey, saya pun sama juga meminati Tilu ni zaman saya sekolah lagi. Sama kan? Nyanyi sikit. Janganlah, tak sedap. Saya tadi dah perform kat belakang. Okay, faham. Kan nyanyi kat sini tak sedap, okay, kan kena reject je kan. Okey, untuk Tilu sendirilah. Kita nak tahu juga untuk lagu Terlanjur Cinta ni, hasil cerita siapa? Lagu ni cerita pasal apa? Okey, Terlanjur Cinta ni sebenarnya kita orang memang tulis bersama-sama dengan Ali sendiri. Memang kita orang start from scratch. So lagu ni memang hasil semua duduk bersama, bincang sama, brainstorm sama, tulis lirik sama-sama, cari melodi semua sama-sama. Ya, so macam tu. Okey, baik Li. Kalau macam Ali sendiri ada Masdo. Ya. Yeah. Sikitlah update mengenai Masdo. Ada lagu baru ke lepas ni? Ada konsert-konsert yang orang kata yang akan dilakukan ke? Oi, Masdo sekarang menuju ke 10 tahun 2025. So okay, kita akan adakan album next year, akan ada konsert. Dan bulan 11 ni kita akan bergerak ke Jepun, negara matahari terbit. Wow. Kita akan melebarkan sayap muzik di sanalah. Oh, maksudnya nyanyi dalam bahasa Jepun?
Kita cuba. Aku dah agak dah. Okey, untuk Tilu sendiri, mungkin update terkini ataupun yang ke depan nanti? Sekarang ni kita orang memang dalam proses hasilkan album, tapi kita memang rancang untuk keluarkan single-single terlebih dahulu. Kiranya macam comeback album lah kita orang. And then insyaallah next week dekat Embrace Hall Johor Bahru 11 hari bulan 11 boleh datang tu. Ada penampilan istimewa Ali juga. Okey, 11-11 sekali kat mana? Embrace Hall Johor. Okey, dekat Johor ni Panggilan Selatan. Baik, untuk Tilu sendiri, mungkin untuk comeback yang ke depan, orang kata ini comeback lah Ali Diorang comeback kan. Setelah berapa lama merehatkan diri tu? Hampir 10 tahun lah, 8 tahun macam tu. Sepanjang berehat tu apa je yang Tilu buat? Kita orang tak lost contact pun, even though kita ada take a break tu. Tapi kita kalau perform pun suka-suka, jumpa juga. Adalah buat lagu juga but for fun lah. Tapi yang ni memang serious punya comeback. Serious lah. Ni Mas Do okey dengan Tilu ni okey Kita okey, kita memang sama-sama jalan, sama-sama naik. Ke situ juga aku dah agak tu. Okey, untuk Tilu mungkin update-update yang terkini nak tengok dekat mana media sosial ya? Okey, untuk media sosial Tilu boleh follow kita orang kat semua media sosial lah. Tilu Band, T-I-L-U-B-A-N-D, Tilu Band. Okey, kalau nak kenal dengan lebih rapat lah, orang kata media sosial sendiri tu apa? Kat situ kalau tengok kat Tilu Band tu semua kita orang ada tag ahli kita orang. Dah ada dekat situ memang guys. Memang tekan je check tag, out, keluarlah semua nama. Untuk macam Ali, betul. Ali ni semua tahulah. Ali Saria lah. Saya Ali.Saria. Ali.Saria. Okey guys, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih.